pertama kali di Brebes hujan es, khususnya di daerah Banjarharjo. Hey hey Sojan, ketemu lagi dengan Candu Fakta. Hujan es ya Allah, hujan es. Hujan es. Sobat, fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini sangatlah beragam. Mulai dari fenomena awan, munculnya hewan yang tak terduga, hingga yang baru-baru ini terjadi yakni fenomena hujan es yang turun di wilayah Jawa Tengah. Sontak, fenomena tersebut membuat warga sekitar dibuat heboh. Nah sobat, hujan es seukuran kelereng turun di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Kamis 8 April 2021. Warga setempat merasa heran dengan fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah mereka. Seketika itu warga beramai-ramai mengabadikan dengan foto maupun video hingga dibagikan ke media sosial. Menurut penuturan salah seorang warga setempat, hujan es terjadi mulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung hampir 1 jam. Warga itu pun seketika itu mengabadikan fenomena yang terjadi dengan kamera ponselnya. Lebih lanjut, dia juga menuturkan bahwa diakuinya fenomena hujan tersebut baru pertama kali ditemuinya dan belum pernah terjadi di wilayah itu. Hujan es! Ini baru pertama kali di Brebes hujan es, khususnya di daerah Banjarharjo. Nah sob, dalam video yang beredar di media sosial, memperlihatkan hujan es tersebut turun dengan jumlah yang sangat banyak dengan besar seukuran kelereng. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes juga membenarkan jika terjadi hujan es, tepatnya di wilayah kota Kecamatan Banjarharjo. Informasi tersebut didapat dari relawan yang bertugas di lapangan. Selain itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tegal juga membenarkan adanya fenomena alam tersebut. Menurutnya, secara umum hal itu bisa terjadi karena adanya awan cumulonimbus yang menjulang tinggi. Hujan es ya Allah! Selain itu, adanya konversi dari Madden-Julian Oscillation atau MJO dan gelombang Equatorial Rossby atau ER di wilayah tersebut yang semakin mendukung terbentuknya siklon tropis Seroja. Kita juga lagi masang tenda, berhenti, hujan angin, disertai dengan turunnya es, batu. Nah sobat, itulah tadi fenomena alam hujan es yang terjadi akhir-akhir ini. Bagaimana kalau menurut kalian tentang peristiwa tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini ya.